Eh, lu main enggak? Kalau lu main, gua main. Ayo gua udah jajanan. Oh, ya udah ya. Masa datang dia pakai payung. Ambil. Masa Rifki datang pakai payung. Iya, namanya juga main bola hujan-hujanan. Anak mami. Anjing lu agak di belakang mami. Lah gua pikir enggak jadi main karena anak mami takut istri. Tiba-tiba si Cimol kan. Main bos, dicariin bos. Main, orang hujan kenceng banget. Tapi sebenarnya pas main sih belum hujan terlalu deras, pasti lo ketiduran. Ketidurannya guys. Satu foto gua. Gua tadi tidur di rumah Guntur. Jam 1 ya, sampai jam 3. Pemanasan dulu kan. Pemanasan dulu. Bantu sekarang nih. Oke. Okay. Nasi uduk. Pakai sayur buncis. Kalau lagi duduk, jangan lupa pantengin terus YouTube-nya Selebritis. Oh iya. Kalau lulu orang punya pantun, komen. Nanti gue bacain. Dari siapanya gue bacain. Tapi pantun yang keren. Oke. Okay? Biasa kalau kita main di lapangan yang basah kayak gini, biasanya nggak ada capek kayak seperti kita main di lapangan yang biasa yang normal. Karena kalau kita main kayak gini di lapangan kayak gini, kita nggak bakalan gerak lebih banyak daripada kita main di lapangan yang normal. Jadi bola itu yang kita harus konsentrasi gimana kita caranya tendang bola itu aja. Karena badan kita nggak bakalan gerak banyak gitu kan, di sini nggak bakalan gerak. Karena yang harus gerak itu bolanya sendiri. Itu aja, gak ada triknya. Enak nih kalau hujan gini, jatuh nggak sakit, tumit juga, gue juga nggak terlalu berasa. Berat, ininya lari yeah, berat. Tumit gue biasanya sakit banget kalau di lapangan rumput. Wah, gawat tadi, ada duet Fajri kan, Fajar Rian tuh. Gue ditempel terus, gue Judika, Tiro itu ganti-gantian tuh. Si Rian jadi stopper di tengah. Si Fajar, dia main gelandang bertahan, box to box. Gawat pergerakannya, nutup-nutupnya, dan sebenarnya sih kalau bulu tangkis mungkin mereka levelnya dunia ya, tapi kalau sepak bola levelnya sama aja kita. Cuma mereka ketolong hujan aja, kalau nggak hujan nggak becek mah. Berapa kosong? Dua. Dua. Tadi cuma dua kan? Iya. Hujan padahal. Kalau nggak hujan kita mungkin lebih. 2-1 lah. Top tapi keren-keren, mereka fisik oke. Terus visi bermainnya juga ada gitu, cuma memang karena bukan atlet sepak bola ya. Sabar. Awas. Makanya lu lihat Sultan aja nggak manja, hujan-hujanan nggak masalah karena dia pikir olahraga ya kan, itu baru namanya Sultan. Memang susah sih main bola kalau hujan deras begini kan, bola nggak jalan, harus main bola atas. Luar biasa, cuman
ingatan waktu kecil ya, selalu waktu kecil pengen main kalau hujan. Ini bisa main. Lawan juga cukup bagus, jadi seru, bagus sekali. Mantap. Woi, gandeng lu dipegang yang atas, ngapain kaki lu yang sakit? Gue inget banget gue di komplek gue main bola tuh dulu di lapangan tenis. Di lapangan tenis dibobol sama kita gerbangnya, anak-anak main di sana, jadi luka-luka pasti luka-luka, bengkak-bengkak. Terus sekarang gue udah karena udah ini kali, setiap kali main gue lompat encok gitu gue, karena badan gue nggak pernah gol. Kita sih gol lebih efisien aja, nggak terlalu gol cantik-cantik kayak pemain-pemain jago, nggak memanfaatkan air. Air kita anggap sebagai pemain ke-13. Jadi begitu di air mereka lari, kita berhenti bolanya di situ. Kita 15, ya kan? Karena teman adalah kita, air adalah teman. Makanya enaknya jadi anak kampung dulu gitu, air teman. Jadi udah tahu bola di mana. Kalau udah hujan panggil gua. Rifki, ya bukan gua lagi dong. Tetap. Ya. Karena hujan kali ya. Terus tadi sempat berhenti, terus main lagi jadi dingin. Ini apa? Semprot aja, semprot. Iya, main motor, main ini. Udah. Tarik wa. Seru. Main. Bingung gue ngeliat pergerakan bola, ketipu mulu. Gue gak nyangka mereka main serapi itu, beneran rapi. Mainnya rapi banget. Udah biasa main, terus atlet bos. Stamina juga, lari-lari, nguber-nguber sama keeping bolanya juga kayak udah biasa main. Habis ini gantian lah, kita main badminton lawan KBSI, SFC. Atur. Kayak ikan lele hari ini, Oboy lagi kayak ikan lele. Soalnya lagi begini, lapangannya lagi betok-betok. Mantap. Lewatin ini loh, pemain dunia loh. Rian, ya kan? Lihat segini-gini. Rian the Massive, oh bukan. Makanya segini-gini loh, lihat loh. Kalah lari sama Oboy. Biasa pakai ini, tahu dong. Klinsit, tolong diwawancara ya, kiper saya klinsit. Sikat bro! Ini kurang makan kiper saya. Kita sangat senang ya bisa istilah bersilaturahmi sama selebriti C, dan buat pertandingan juga ya, sangat seru ya, walaupun kita lagi dalam keadaan ketinggalan karena pemain selebriti C cukup bagus. Yo, di sini mereka ada pemain bola ya, si Mas Hamka Hamza ada di sini ya, itu pokoknya yang kelihatan pemain bolanya, yang lain sih sudah sering lihat lah di TV. Ya kalau ada waktunya, sama-sama ada waktunya, boleh aja di revans lagi. Yang penting kan ini buat happy aja. Bagus! Bagus!
gameplay hari ini tidak berjalan dengan sesuai rencana karena banjir, tapi banyak gol yang tercipta. Kita menang berapa? Menang berapa kita? Banyak ya? Banyak. Ah, kiper clean sheet. Bentar lagi panggil timnas. Clean and clean and clear. Ini kita kasih guys kenang-kenangan dari Celebrity CFC buat pelatnas badminton. Mantap. Thank you udah menang kita guys. SFC. Celebrities Gaspol. Salah ya? Salah beda. Salah beda ya. Celebrity Gaspol. Ngomong antre. Pak Pres. Kita kasih jersey dulu buat teman-teman. Teman-teman pelatnas di sana kali. Pak Pres. Lu lah yang kasih. Ini sama-sama anak DST. Terima kasih. Siap. Ini kenangan dari Celebrity CFC. Terima kasih. Bawa medali aja ke kita. Bawa medali ke Indonesia. Udah cukup kita mau udah cukup. Terima kasih banget. Ini udah ditanda tangan sama teman-teman semuanya. Kita nyusul insyaallah. Siap. Siap. Nanti abis kita kita badminton ya. Ya. Tapi kita nonton semua. Main dong, kita mau balas soalnya. Pres, jadi kita minta raket masing-masing satu. Yang merek apa merek? Ya biasa dong. Apalagi raket yang habis menang di final, ya kan? Menang di final raketnya. Oh iya. Makasih ya sekali lagi semuanya. Makasih, makasih. Terima kasih. Sukses. Semoga lancar. Teman-teman terima kasih udah nonton videonya Celebrities FC ya, dan terus dukung, subscribe, komen, terus juga share ke teman-teman semuanya. Tujuan kita adalah mengajak semuanya untuk berolahraga supaya kita menjaga imun tubuh, terus juga jaga silaturahmi sama siapapun itu. Dan kita juga buat teman-teman yang public figure, kita di sini juga jadi sering ngumpul, sering ketemu, sering ngobrol, sering berbagi rejeki, ya gitu. Oke, terima kasih semuanya. Tadi lihat gol gue nggak? Mau lihat gol gue yang 2 minggu lalu nggak? Atau yang 3 minggu lalu nggak? Asik nggak? Jangan dong nyusahin editing. Yang tadi aja ya. Yang tadi boleh diulang lagi nggak? Oke, makasih.